Perjuangan tukang beca saat bekerja baru-baru ini menjadi sorotan. Pasalnya, ia sampai harus membawa beberapa triplek dengan becanya yang berakhir nyesek. Momen tersebut dibagikan oleh akun TikTok Aston. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 855 ribu kali dan mendapatkan 56 ribu tanda suka. Dalam video, tukang beca itu berhenti di pinggir jalan. Ia membawa beberapa potong triplek yang berukuran jauh lebih besar dari becanya. Namun video itu menjadi sorotan karena pria parubaya yang menjadi tukang beca terkena cobaan. Seluruh triplek yang dibawa dengan becanya itu patah. Alhasil tukang beca itu berdiri kebingungan di pinggir jalan. Ia pun berusaha merubah posisi triplek yang sudah terlanjur patah tersebut. Triplek itu patah karena tidak kuat menahan angin selama perjalanan, apalagi triplek dibawa dengan posisi berdiri sehingga akhirnya patah menjadi dua. Padahal tukang beca itu sudah mengikat triplek itu dengan kencang. Sayang, cara itu justru membuat triplek pesanan yang harus diantarkannya rusak. Video itu begitu memilukan karena tukang beca itu berusaha memperbaiki posisi triplek seorang diri. Tidak ada satupun orang yang membantu pria tersebut. Warganet yang menonton video ini langsung membanjiri kolom komentar. Mereka menulis beragam pendapat, mulai dari komentar nyesek sampai menegur orang yang hanya merekam momen tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.